Tak lama lagi komika terkenal Kiki Saputri akan menikah dengan kakaknya bernama Muhammad Khairi. Sebagai calon pengantin, Kiki tentu mempersiapkan segala hal secara detail dan sebaik mungkin, termasuk persiapan soal tamu undangan yang akan hadir dalam acara spesialnya nanti. Bukan hanya kalangan artis, ternyata Kiki Saputri juga mengundang para kalangan elit loh, Mams. Siapa saja ya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Kiki Saputri memperlihatkan beberapa momen ketika sebar undangan bersama Khairi. Kiki mengundang para pejabat yang pernah bekerja sama dengannya. Beberapa pejabat itu yakni yang pertama, Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, jadi salah satu tamu penting yang Kiki undang. Ya, Kiki memang beberapa kali sempat bekerja sama dengan Ibu Susi. Kiki pernah mendampingi Ibu Susi untuk menjadi host pada sebuah acara. Pada keterangan foto Instagramnya, Kiki merasa bangga dan terharu bisa mengantar undangan langsung untuk Susi Pujiastuti. Prabowo Subianto, Kiki juga mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada acara spesialnya bersama Khairi. Pada unggahan Instagram Kiki, Kiki merasa senang bisa bertemu dan berbincang bersama Pak Prabowo sambil mengirimkan surat undangan. Tak lupa Kiki juga berterima kasih pada Pak Prabowo. Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Anwar Usman juga diundang oleh Kiki Saputri. Kiki diantar calon suaminya untuk memberikan undangan pada Pak Anwar Usman. Nah, Mams, kita doakan pernikahan Kiki Saputri lancar ya.